Ada satu orang sudah punya istri 2 atau 3 misalnya, 2. Jadi ngeliat temannya, kamu tuh mobil 2, istri 1. Gak boleh begitu, belum tentu dia mampu. Jangan Anda mengajak seperti itu. Poligami adalah kalau sudah pada waktunya orang poligami. Dan kami pun tidak menyuruh orang harus sedikit-sedikit poligami. Tidak semua orang bisa melakukan itu semuanya. Dan poligami jangan dibikin mainan. Maka jangan jadikan mainan tuh begini. Suami itu jangan dikit-dikit ngomong ke istrinya, sama nikah lagi ya, nikah lagi. Itu nyakitkan. Atau istri itu enggak, jangan ya bang, dikit-dikit jangan-jangan. Ngapain? Biasa saja, jangan dibahas. Suami juga jangan banyak ngomong poligami di rumah. Istri juga jangan banyak-banyak dikit-dikit larangan poligami di rumah. Biasa saja. Kadang suami itu aneh. Dikit-dikit poligami itu. Wah, enaknya poligami. Ini kan enggak enak di hati istri. Sama istri enggak ada apa-apa. Halo bang, awas lah bang. Apalagi demi Allah saya enggak akan setuju, enggak akan rela. Enggak usah ngomong begitu. Supaya poligami tidak direndahkan oleh pelaku-pelaku poligami. Poligami itu berat. Enggak gampang. Ada tanggung jawab di hadapan Allah dan seterusnya. Tapi kepada para suami, ingat hati-hati, jangan dikit-dikit kawin 2. Atau Anda sudah kawin 2 dan 3, jangan nyuruh temannya kawin 2 dan 3. Karena apa? Anda bisa, belum tentu kawan Anda bisa. Kita pun juga tidak begitu tertarik dengan satu orang, itu dikimnawinan. Jadi kadang-kadang guyonan. Ada satu orang sudah punya istri 2 atau 3 misalnya, 2. Jadi ngeliat temannya, kamu tuh mobil 2, istri 1. Ya, gak boleh begitu, belum tentu dia mampu. Jangan Anda mengajak seperti itu. Belum tentu bagi dia adalah bisa. Jangan biarkan main-main. Poligami dihadirkan dalam Islam adalah untuk sebuah kemuliaan, bukan untuk guyonan begitu, bukan untuk bangga-banggaan. Sama istri pun jangan mengatakan tidak mau, saya tidak mau. Jangan ngomong begitu, malah dihukum oleh Allah dengan sebaliknya. Katakan ini adalah syar'i, ikat suamimu dengan benar, pengabdian yang serius, mengikatnya dengan pengabdian dan cinta. Kalau ternyata masalah nikah ini babnya beda, tapi jangan dikit-dikit yang satu ingkar, yang satu guyonan. Jadi poligami kok bikin mainan. Merendahkan poligami, ini merendahkan syariat Nabi. Makanya Islam dipandang jelek dari sisi poligami bukan karena poligaminya, akan tapi karena caranya yang salah. Atau itu tadi bikin main-main. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.